Kepala desa di Kendal, Jawa Tengah menantang Satgas COVID-19 yang hendak membubarkan pesta dangdut perayaan kemerdekaan di desanya. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita malam hari ini. Ingat, COVID makin ganas, kurangi mobilitas. Saya Abraham Silaban, pamit. Sampai jumpa. Viral di media sosial, seorang kepala desa yang seyogianya menjadi contoh bagi warganya justru menantang Satgas COVID-19. Kejadian bermula saat petugas Polsek Pegandon hendak membubarkan kerumunan yang terjadi di pentas musik perayaan kemerdekaan di Desa Kebon Agung, Kecamatan Ngampel, Kendal, Jawa Tengah. Dalam video amatir milik warga, tampak orang yang diduga kepala Desa Kebon Agung tidak mengindahkan petugas Satgas COVID-19. Bahkan saat